Yeay, yeay, yeay. Kita jalan-jalan lagi, guys. Ini Tom and Jerry mau keluyuran dulu. Karena tadinya aku udah booking tiket untuk ngeliat lampu-lampu cantik di pantai, guys. Tapi sebelum ke pantai, kita keluyuran dulu kemari. Tadinya ini tuh dingin banget di dalam, tapi sekarang udah enggak karena airnya sudah tidak mengalir, kering guys, gara-gara si corona nih, pada susah deh. Jadi sebelum kita ke pantai, guys, kita jalan-jalan dulu di sekitaran sini karena acara di pantainya itu malam jam 7:30. Kami jalan-jalan melihat-lihat, ternyata sepi banget guys. Ini tuh diisi akuarium. Nah, kalau ngelihat sunset di Singapura, naik kapalnya dari sini guys. Dan ini bayarnya mahal banget. Tapi sekarang udah nggak ada tuh, sepi nih pelabuhannya. Oh my goodness. Mudah-mudahan coronanya cepetan kayak pergi. Tuh sepi banget semuanya guys, nggak ada orang. Yang lagi terbang sana terbang sini, sepi banget gitu guys. Dari tadi cuma nemu ini doang. Tuh, ini daerah kasino, di bawah kasino guys. Dan kita haus, beli minum dulu deh buat di pantai nanti sambil makan, karena kita bawa bontot. Gitu guys, selamat berlibur. Singa lionnya lagi holiday
kosong kan. So dari sini kita langsung ke pantai deh jadinya. Kita udah nyampe guys di stasiun pantai dan kita jalan ke pantai deng. All the way, keep a walk and go on, yeah yeah. Ini naiknya gratis guys, nggak bayar. Kalau gue ke taman mini dulu naik beginian, bayar guys, bayar. Dan ini gratis, khusus keliling di dalam aja guys. Nah udah malam deh, tiba-tiba kita pulang deh berdua. Tapi ternyata di sini ada yang punya sio monyet dan babi, dan si monyet selalu berantem sama babi. Dan ini dia, dengerin ya. Monyet. Oh. Oh. Monyet sama-sama itu anaknya. Pas, pas malah kau monyet mau nemecek di kerudung. Nah, udah denger kan? Begitu tuh kalau babi sama monyet berantem. Gitu guys, kagak ada damai-damainya deh kita berdua. Nggak di mana juga terus aja begitu. Jadi di sini kita ngelihat sio monyet dan babi. Dan ternyata gue itu babi, salah. Gue itu monyet dan dia sio babi guys. Makanya monyet sama babi selalu berantem terus. Gitu guys. Dan akhirnya kita pulang. Liburnya sudah selesai untuk hari ini. Udah malam jam 9 guys. Nyampe rumah udah jam 10. Pasti jalan udah sepi ya kan. Tapi tenang aja, aman guys kalau jalan pulang tuh. Cuman gue doang yang jalan kayak hantu ya kan. Nah itu dia guys jalan-jalan kita hari ini. Bye, jumpa lagi, yeay.